Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel YouTube Aba Agni. Terima kasih yang selalu menonton channel YouTube Aba Agni dan sudah subscribe. Mudah-mudahan selalu berlimpah nikmat di dunia dan di akhirat. Kali ini saya ada di Terminal Purwokerto. Kita akan coba jalan-jalan naik bis Legend ya. Ini terminalnya luas banget dan bagus banget. Kita akan naik bis Legend yang ada di Purwokerto, melayani dalam provinsi tapi antar kota. Kita ke toilet dulu ya teman-teman. Ini sepertinya di sini keberangkatan dalam kota ya teman-teman, karena itu ada Trans Jateng, ada Trans Banyumas, ada Mikro, dan ada angkot. Dan di sini banyak banget makanan, jadi aman ya. Kalau teman-teman yang ke terminal, mampir Terminal Purwokerto, banyak banget makanan di sini, warungnya banyak banget dan bersih-bersih. Oke, kita kalau sebenarnya kalau mau naik bis yang kita tuju itu bis dalam provinsi, kita itu di sana di luar ya teman-teman, di pintu belakang. Matur suwun. Nah, tapi kita pengen lihat-lihat dulu di dalam seperti apa. Ini ada Trans Jateng ya, khusus wilayah barat, Jawa Tengah bagian barat. Ah, ini banyak bis-bisnya di sini. Punten nggih, Mas. Nah, ini tempat parkir motor kalau nganter di situ, tapi kalau yang nginep di sana 24 jam ada petugasnya. Wah, itu ada bis Mulyo tuh teman-teman di sana. Di sini ada ih, jalannya pun bagus buat ini ya. Ini ada Sinar Jaya. Ini jurusan mana ya? Jakarta paling ya. Tapi Jakarta pastinya saya nggak tahu, Jabodetabek. Kemudian itu ada apa ya? Aries, Aries Muda. Itu dalam provinsi. Itu Goodwill tuh. Goodwill yang itu kemarin Mas Nugroho itu naik ya, itu Goodwill. Tapi naiknya dari Bumiayu, bukan dari Purwokerto. Itu tujuan Purwokerto Bandung, vianya utara ya teman-teman. Purwokerto, Bumiayu, Tegal, Sumedang, Cirebon, jadi Sumedang, Cilenyi, Bandung, itu goodwillnya ya. Ini masih sepi teman-teman, beneran bersih banget ini. Oke, kita cari bis yang kita tuju. Itu ada bis-bis medium, ada Sahabat, Teguh ya. Punten Mas, tidak punten. Punten. Ya, bisnya cakep-cakep banget, wis mantap. Itu ada Aladin, Tasik Banjar Purwokerto, Bandung Purwokerto via Tasik gitu ya Aladin. Kalau Goodwill via utara ini Aladin via selatan. Di sini banyak banget warung-warung dan bersih banget, beneran. Ini kita masih pagi hari ya, kita langsung menuju ke pintu belakang. Itu Goodwill-nya. Goodwill, kita zoom, set, nah itu Goodwill ya. Kita langsung ke pintu belakang. Wah, tadi kita di sini nih yang Trans Jateng. Nah, kita jalannya ke sana nanti teman-teman. Ke pintu belakang. Di situ ada kamar mandinya banyak banget. Di situ kamar mandi. Di sana masjidnya ya, kamar mandinya banyak banget. Kita di sini harus hati-hati teman. Ih, perkutut coy. Ini perkutut ya. Ada burung perkutut coy. Ini gede banget nih. Perkutut lokal nih. Gede banget nih. Ih, perkutut lokal nih. Ih, cakep ah terbang. Sinar Jaya, Jakarta Purwokerto. Jakarta Purwokerto, Sinar Jaya. Wah, Dewi Sri. Dewi Sri lagi itu. Kita jalan ke luar. Terus hati-hati di sini, saya skip dulu ya. Oke, inilah bis yang kita tunggu ya. Purwokerto, Karangpucung, Mas. Oke. Okay. Oke.
Oke, kita sekarang naik bis sini. Ini sih. Oke, teman-teman, kita naik bis asri, bis legend. Tidak ada kata seindah doa. Terminal Sidareja ya, Pak? Iya. Eh. Kita belok kanan ya ke arah Cilacap. Kita belok kanan ke arah Cilacap, kalau ke arah kiri itu ke arah Purbalingga sampai ke Jogja Semarang. Kita kesana nanti. Pinten jam, Pak? Purwokerto Sidareja terminal. 3 jam, 2 jam setengah. 3 jam lebih. 3 jam lebih. Mantap. Plus ngetem nih, gue, Pak. Kita dari terminal Purwokerto jam 8.57 pagi ya. Itu Trans Banyumas rombongan ya. Di depan ada mikrobus lagi ngetem juga. Kita nikmati 3 jam perjalanan ini ya. Kita udah ngobrol sama bapaknya, beliau itu cerita tadi kalau ke Sidareja itu memang bisnya jarang, dan jarak ke Sidareja, Purwokerto Sidareja itu memang cukup jauh ya. Dan bis asli ini bis pertama yang melayani Purwokerto Sidareja nih, Pak ya. Betul, dari tahun 70-an mungkin ya. Nih, ini bisnya. Jadi nanti kita sepertinya turun Karangpucung ya teman-teman ya. Karangpucung Cilacap. Nanti dari Karangpucung kita coba naik bis lainnya. Ya, kita masih nunggu penumpang dan nunggu waktu. Jam 9.01 kita gas teman-teman ke Cilacap. Ini kacanya lebar jadi aman ya. Okay. Ya, assalamualaikum, tante, bude, mas, bro, yang kami hormati, dereng amin, ge. Muka-muka pesen rezeki, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat penumpang lagi ya, mantep. Ini kita di depan rumah sakit jadi keluarga, masih di Purwokerto dekat terminal. Kita baru jalan 2 menit. Jalannya sempit sana. Kita lewat depan Samsat Purwokerto.
bis ini cukup banyak penumpangnya ya. Kalau bis-bis yang lain tadi kan kosong, kalau ini banyak. Ini tadi bis ini keluar dari Sidareja itu jam 5 kurang seperempat, 5 pagi, sampai Purwokerto tadi jam 9 kurang. Berarti hampir 4 jam ya. Ini kita masih di kota Purwokerto sih ya, jadi jalannya masih ramai. Belok kiri, kita nanti lewat Haji Barang. Kita belok kiri ya di sini ya. Kita belok kiri. Oke, kita belok kiri masuk Jalan Nasional ya. Itu pusat kota Purwokerto. Ah, bukan jalan nasional ternyata ini ya. Markanya putih. Kita masih nyisir cari penumpang. Oke, kita nyisir nyari penumpang. Ngetem cuma 3 menit. Terus kita gas lagi. Kita ke Cilacap juga, ke arah Jogja juga bisa, ke arah Bandung juga bisa. Itu lewat jalur selatan ya, tapi kalau bis asli ini lewatnya jalur tengah. Jadi kita lurus ke arah Haji Barang. Kemudian kalau belok kanan itu ke pusat kota Purwokerto juga. Oke, kita lurus ya. Oke, lampu hijau kita gaskeun. Ini namanya perempatan Tanjung ya. Tanjung Purwokerto, bukan Tanjung yang lain. Iya.
alhamdulillah ada penumpang lagi nih, mantap. Mantap, ada penumpang lagi, alhamdulillah. Terus di sana itu ada bis apa itu? Ini. Oh, ini wisata. Belakangnya shuttleku nih. Jurusan Aji Barang, Purwokerto, Jogja. Biasanya di atas sana jembatan itu ada youtuber-youtuber lagi kosong. Oh, ini ngeri ini truknya, gede banget. Ini kalau kayak gini mending ambil jarak deh, jangan deket-deket di belakang ya. Ini kalau musim mudik jalur ini lumayan padat merayap, bahkan bisa macet. Karena di depan itu trek ganda ya, jalan kereta api ganda. Gak tahu suara saya kedengeran apa enggak ini ya. Mudah-mudahan kedengeran. Kita ambil kiri. Kita sekarang sudah di jalan nasional ya. Jalan nasional. Kita sampai di komplek pasar lagi ya. Pasar Karang Luas.
sampai di Aji Barang. Itu terminal Aji Barang. Ini belakang kita pertigaan Aji Barang. Kita ngetem sedikit ya. Kita sudah 50 menit naik bis Legend ini. Kita prepare jalan habis mangkal ya, sekitar 5 sampai 10 menit. Bentar lagi kita mau gaskan lagi ke arahnya Aji Barang. Berarti habis dari Aji Barang kita nanti Wangon. Habis Wangon Lumbir. Habis Lumbir itu Karangpucung ya. Kita masih ada terminal Wangon, Lumbir, baru itu Karangpucung. Sekarang jam 10.06. Wah, ini penumpangnya penuh kita. Mantap. Alhamdulillah ya, penuh ya. Depan itu pasar Aji Barang depan tuh. Tahan ngopi ya. Wah, itu Motobusi tuh, Motobusi, cakep ya. Oh, banyak moge-moge touring ternyata. Versys, Kawasaki Versys. Khusus konten ini kita lagi ngonten di bis ya, bis antar kota dalam provinsi. Saya tadi bawa motor-motornya kita taruh di Terminal Purwokerto. Itu pabrik semen katanya itu. Ini sekarang kita ada di sentra industri Genting. Di Kebumen, di Pancasan Aji Barang.
depan Terminal Wangun depan. Kita masuk terminal berarti. Kita makal di Terminal Wangun, teman-teman. Kita makal Terminal Wangun, mungkin sebentar. Akuanya, Mas. Biasanya pinten menit, Pak, nomor iki? 7 menit. Pinten? Oh, 10 menit. Kita 10 menit jatah ininya ya, M-nya ya. Terminal Wangun. Kita beli ini ya, beli makanan. Sebenarnya saya pengen beli kopi, cuma kalau mau turun saya takut kursinya ada yang dudukin. Kenapa? Karena di sini spotnya udah bagus banget, ngelihat view-nya ya. Ah, lihat view kesana itu bagus. Turun takut saya. Ciamis, Tasik, Garut. Kita berhenti lampu merah.
Ini apa, Mas? Apa? Agni. Agni. Terima kasih. Sampai garang kucing. Oke. Kita sampai Karang Pucung, teman-teman. Kita sekarang mau ngapain nih di sini? Itu terminal Karang Pucung ya. Kita sudah sampai terminal Karang Pucung. Tuh. Finish terminal Karang Pucung.